Okay guys, selamat datang di channel YF Gaming. Antara Perampok FC melawan Jin FC, sementara unggul Perampok FC 1-0. Dan kita lihat para pendukung dari kedua tim di Perampok FC, ada Marcelino sang manager terbaik di Liga Champion kali ini, dan ada Jose Mourinho dan saya sendiri. Dan di lawan Perampok FC ada Jin FC dan bersama Mourinho. Kita mulai kebalaan gamenya guys ya. Di sini Perampok FC memakai kostum warna biru, sedangkan Jin FC menggunakan kuning. Dan sementara Jin menguasai bola, sama-sama kedua manajer sedang menonton, sedang bertarung. Ini pertandingan sangat menegangkan antara Perampok FC dan Jin FC di final Liga Champions di level 13. Kita lihat umpan langsung dan dikuasai oleh pemain Jin FC. Kita lihat Perampok FC sudah tertawa guys ya, sudah 1-0, sudah unggul dari Jin FC. Sementara Sulaiman, bola terkick dari Sulaiman, hampir saja kebobolan guys, nyari aja sedikit kebobolan. Kita lihat saling beradu strategi, saling beradu mental, saling beradu mulut. Roselan mengumpan tapi masih dibuang jauh oleh Perampok FC. Sementara Jin FC mengejar skor yang ketinggalan 1 oleh Perampok FC. Bagaimana taktiknya ke depan? Kita lihat Jin FC. Dan kita lihat Jin FC menguasai bola. Jin FC masih dihalau oleh pemain Perampok FC dengan formasi 3-1-2-3-1 untuk menghadapi Jin FC. Setengah pertandingan telah berakhir dan keunggulan masih bertahan 1-0 oleh Perampok FC. Sementara manajernya sudah tegang, sama-sama kedua manajer tim sangat tegang karena ini adalah pertandingan final Liga Champions guys ya. Kita lihat apa yang akan terjadi di babak kedua. Sementara Perampok FC menelpon saya untuk mendukung. Astaga, Perampok FC. Sementara Jin, kita lihat Jin FC menguasai bola. Zulkifli dan satu sama dibalas oleh Jin FC. Dan di sana serangan balik oleh, oh ternyata dihalau oleh Perampok Jin FC. Kita lihat Jin FC kayaknya sudah memakai taktik menyerang, lebih menyerang dengan besar. Di sana kita lihat ada satu pemain berarti 5,5 dari Perampok FC. Kayaknya dia kebingungan guys, kayaknya dia kebingungan menghadapi pemain-pemain Jin FC. Itu harus diganti itu Perampok FC, pemain itu yang 5,5 ratingnya. Kita lihat masih Perampok FC, masih Perampok FC. Dihalau saja oleh Jin FC, pemain-pemain 5,4. Ekubo harus diganti. Perampok FC, Ekubo. Ekubo nomor punggung 17. Ekubo nomor punggung 17 kesulitan menghadapi pemain-pemain Jin FC. Sementara Ekubo sudah naik lagi ke 5,8 karena sudah menarik, sudah mendapat ritme permainan dia. Kita lihat masih Jin FC menguasai bola, ditekan terus oleh pemain-pemain Jin FC.
masih perempuan dari perampok orang kampakah orang langsung disiap masih sangat keras dengan skor satu sama di menit ke 69. Sementara Evan melitup Evan kembali masih melitup. Oh, dihalau saya dibuang jauh dengan FC Masih Biayo 5.7. Sementara Biayo Gena keluar, Sikir masuk. Nah, ini adalah pek. Sementara turun Desa. Kita lihat Desa. Sementara Marvel Lionel akan senang, bahagia, suka cita. Kita lihat Kesia. Evan masih Evan menguasai bola. Adel, Seter. Bahaya guys. Dan kemenangan oleh Prabowo FC. Dan Prabowo FC menjuarai Liga Champions kali ini dengan skor 2-1 oleh Gil FC. Selamat Prabowo FC. Marvel Lionel berterima kasih. Kami telah mendukung mereka. Mantap Prabowo FC. Prabowo FC.